istana di sini adalah Ratu Nyoman Sakti. Dan juga di sini ada salah satu yang unik, di sini ada pohon suci. Nama pohonnya adalah pohon tenggulun, di mana daunnya ternyata bisa dipakai untuk campuran bahan untuk memasak ikan laut. Di areal sini memang tidak sembarangan bisa memotong pohon, dilarang sekali, harus minta izin dulu dengan mepekeling. Tidak sembarangan bisa memotong pohon. Sekarang kita menuju areal utama Mandala dari areal tempat suci ini. Karena di areal sini ada sekumpulan atau beberapa ratusan ekor kera yang masih liar, tapi ini kawasannya, disinilah tempat kumpulnya. Dan ini kita bisa melihat di sini ada buah-buahan yang sudah disiapkan untuk makanan dari keranya. Ini memang disiapkan masih pribadi dari Pak Mangkunya, dari uang pribadinya beliau, keluarganya Pak Mangku yang menyiapkan ini. Kalau ada buah-buahan yang kayak gini, cuma belum bisa melihat keranya karena masih main-main di luar areal. Nanti siangan pasti kesini. Sekarang kita menuju ke areal utama Mandala, tempat sucinya. Sekarang berada di areal suci Puro Jogo yang berada di areal dari desa Abian Tuung. Luar biasa ternyata di sini. Dulu saya pernah ke sini sebenarnya. Saya pernah membuat video di sini. Cuma waktu itu jalannya belum seperti ini. Sekarang sudah berpaving, bagus sekali. Sini adalah aliran sungai Yeh Sungi. Sungai yang berada di sisi timur desa Abian Tuung, sekitar 80 meter dari areal Puro Jogo ini kita bisa melihat ada air terjun di sebelah sana. Cuma itu daerahnya masuk wilayah desa Carik Padang. Beji Puro Jogo yang berada di selatan dari areal tempat suci Puro Jogonya. Puro Jogonya berada di sebelah sana. Segar sekali airnya, dan menurut bapak penyarikannya di sini ternyata berasal dari batu dari gua sumber mata airnya. Segar sekali. Kita melihat tebing-tebing di sini sangat eksotis sekali, luar biasa. Kita lihat tebing-tebingnya dengan akar-akar yang menjuntai, semakin menambah kesan. Tempat ini memang tempat dulu untuk bersemadi. Nanti kita mendengarkan cerita dari Bapak Mangku tentang sejarah dari tempat ini. Dengan Bapak Mangkunya, dan juga mungkin Bapak penyarikan bisa menambahkan nanti tentang sejarah dari pura ini, dan juga odalannya, dan juga apa-apa yang unik dari tempat ini. Terus di rumahku pun aku ini ki kentan dumur sejarah nih ki sani uningin di rumahku kentan sejarah tertulis kentan nih dan tertulis nih kau pun dari cerita cerita nih kau pun aku kentan di rumahku kan sani dumur kan
sawit telinga gerigi kocak itu juga sang yang Dwi Jendro nggih kocak gerigi mau yang bro sang yang Dwi Jendro nggih berarti prando saki wau rawuh niki nggih nggih enten balian kita niki paling oleh Setiano akona enten sak enten telinga niki pada yang Dwi Jendro itu oh nggih nika sampun makane iki tiyang panguning. Jadi menurut Bapak Mangku ternyata di sini adalah peyogan, tempat bersemedi dari Dangyang Nirarte, Dangyang Dwi Jendro dan juga mungkin bisa disebut juga Begawan Sakti Pourawuh. Yang memang dari Jawa waktu ke Balinya beliau sempat singgah di sini untuk bersemedi. Nih, durus. Lanjut Robert Pak. Nih, Dangyang Dwi Jendro. Tadi napi lah dumun renten bedogol hari ini kok. Ini bedogol ke aku sepun iki bahwa oh nggih, bedogol en iki biasane tenan tanah di kepidan. Oh nggih, nak cari tanah paras kan kan. Nggih. Jendron loro tapi dipecik ada iki jendron. Oh nggih. Kalau piodalan iki jatuh ring napi di jero monggo kan tanah. Piodalan iki. Pengelong ping kalih. Pengelong ping kalih. Pengelong ping kalih. Oh nggih. Berarti pengelong ping kalih purnama menuju napi dan nyari purnama kudu ada sugih. Dan kenten kan purnama nika pengelong ping kalih menten dasan budak kiran masal menten purnama. Oh kenten. Jadi budak Lion Matal wenten purnama. Budak Lion Matal yang mendekati purnama wenten pengelong ping kalihnya kenten ada makin purnama okay. Malih kalih rahino nika oke kenten. Oh nggih nggih. Jadi dua hari, jadi odolan di sini menurut Bapak Mangku dua hari setelah purnama. Jadi pengelong pengkalih pada saat wuku matal. Berarti niki kalau piodalan niki jam kenten jam berapa niki kan di rumah Guru kenten? Menak meriki ya kira-kira jam 3. Jam 3 sore. Sore. Nggih, sampai selesainya niko. Selesai. Pilen-pilen niki, pilen niki. Ampun merasa umi, marota sudah pernah ke kesimpangan masing-masing. Nah, nih mungkin yang nas. Kalau Diki pusat, lumun mungkin sering dijogen mentan kesimpangan Diki. Dadosnya yang kenten pang sami uning. En kesimpangan, en kesimpangan di purun dengan Siti ni ke di desa Niki. Oh nih. Langsung ke penak ke desa. Oh nih. Sani mentan di luar Diki. Mentan di luar Diki di Pura Agung. Pura Agung ring Niki ring Carik Padang. Nge. Tempat kesimpangan dari Puro Jogo ini. Ternyata banyak di luar dari desa Abian Tuung seperti misalnya di Puro Agung ya. Malih Puro Kroyo Puro Kroyo malih Puro Taman Agung gitu. Puro Taman Agung oh sios Puro Agung dengan Taman Agung sios itu Puro Agung Puro Kroyo Taman Agung oke oh mangih Puro Kroyo Taman Agung ring nyambu ring kabo-kabo napi ring nyambu kabo padahal nih kecuali di persimpangan deh di desa yang dia tu ngeperenengan cengin dah pura nengan sarang pura tanah hengan itu patah nih oh nge. Berarti yang pusatnya Diki dah dosa iya pusatnya Diki yang pusatnya Diki Driko Wenten malih persimpangan ring tanah hengan oh nge kadi niko nih selama niki punapi jerumaku Wenten kenten sana melukat yang Diki Wenten mungkin karena sakit kenten Wenten karena sakit. Nah ini Niko berarti, nah Niko pun makto kentan, makto Banten sendiri tapi di rumahku sana kentan biasa Niko. Mungkin makto Niko Banten. Makto Banten sendiri. Menurut ya makin Niko and paminif itu yang kok. Oh nggih, jadi dados di rumahku, dados kentan bawa sendiri dados. Sani ngemargan langsung di rumahku dados. Iya. Ada yang di Jawa kentan lah, ngemargan itu. Jawa malu nunas itu di Beji. Ada yang Beji nunas, nggih. Ampun nunas di Beji, merugi, oh di kering kena dari sungai resumi nih. Jadi begitulah prosesnya kalau orang ada yang memulekat di sini. Jadi prosesnya lewat Bapak Mangkunya nanti yang menjalankan bisa bawa bantan sini dan juga bisa dibuatkan dengan oleh Pak Mangkunya tergantung kesepakatan. Pertama kali biasanya dia kuningkan dulu di Beji yang di sebelah sana. Di sini juga terakhir baru melukatnya di bawah di sungai ya sepisan nunas oh nggih sepisan nunas toyo ring beji. Jadi cerita yang luar biasa piodalan sampun pengulukatan sampun. Nah niki nikang punapi kenten nikang go niki
nikah tembus sering dijual lagi. Kalau menurut cerita juru mangku. Cerita gitu yang masih. Nggih, ten kenapa? Ten uning gitu kan. Anak licir-licir mawasan. Ani menang tiga orang nih ki. Tembusan. Tembusnya ke. Oh, ente tiga cabang nih ki. Oh, nggih. Ani lot di tanah lot. Tembus ke tanah lot nggih. Ani menang kau ke rambut sini. Nggih. Sani ngaleran. Ngaleran ke itu. Ke utu yang penebel. Besi kalung. Besi kalungnya. Nih. Jadi menurut Pak Mangku ada memang di sini ada gua yang dipercaya dari turun temurun, kepercayaan masyarakat di sini dan juga para pemangkunya bahwa gua ini tembusnya ke tiga tempat. Pertama di areal tanah lot, yang kedua di Pulau Rambut Siwi dan yang ketiga di Pulau Besi Kalung di daerah Babahan sana, sisi utara Tabanan. Jadi merupakan cerita yang sangat unik yang saya dapat dari Pak Mangku dan juga ditambahkan oleh Bapak penyarikannya tentang keberadaan dari tempat yang sangat sakral ini. Saya juga merasakan aura di sini sangat luar biasa. Memang bagus sekali untuk meditasi di sini. Arealnya memang areal suci. Besimpangan ring di Jogen makin tiang kenten ring gang jalan mawar itu ring grogang. Nggih. Ring matu sangnya. Oh, nggih ring matu sangnya wonten tiang malah enggak tahu. Ring saka wonten nggih. Ring dayu. Ring taman taman Purianyar. Purianyar iya ke dan itu di itu kajot di kurip menang kajot. Ring senapan. Senapan. Eh senapan wonten malih. Oh, nggih. Jadi puro Pura Anyar. Berarti yang tiang bisa sebut niki adalah ini pusat dari Pura Tanah Hengan atau Pura Nengan, pusatnya Riki dan Dosta Gentan Jogor. Oh, nggih Jogor Riki pusatnya. Jadi menurut Bapak Mangku ternyata Pura Jogo inilah pusat dari semua pura-pura yang ada namanya Pura Tanah Hengan atau Pura Nengan yang biasa disebut, kadang disebut Tanah Hengan, kadang disebut Pura Nengan. Pusatnya ternyata di sini. Yang dipuja di sini adalah Ide Betara Lingsir, Adang Yang Dwi Jendra yang bertapa di sini, bersemadi di sini zaman dahulu. Dan mungkin sekarang auranya beliau masih terasa di sini. Nah, batu ini ada yang berstana di sini, Ratu Wayang. Mendapatkan cerita yang sangat luar biasa dari Bapak Mangkunya dan juga Bapak penyarikan tentang keberadaan tempat suci ini, Pura Jogo, yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata religius di Kabupaten Tabanan yang bertempat letaknya memang di Desa Abian Tuwung, di sisi timur Desa Abian Tuwung dan di pinggir Sungai Yasumi. Sekian liputan saya dari Pura Jogo ini, pura yang sangat unik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya Bagus Agung Adventure agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat yang unik dan menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.